Karena dijauhkan dari orang-orang yang kerjanya hanya menjilat dan mengiyakan apa kata sang prabu. Lembu Sora diutus Raden Wijaya untuk pergi ke Sumenep dan melihat suasana di Sumenep. Apakah benar Arya Wiraraja telah bersekongkol dengan Prabu Jayakatwang? Dikatakan oleh Arya Wiraraja bahwasanya ia hanya memberi saran saja kepada Prabu Jayakatwang. Selebihnya tidak, dan ia pun memang juga seringkali memberi saran kepada sang Prabu Kertanegara, akan tetapi selalu ditolak. Kesalahan yang dipupuk terus-menerus. Kelihatannya mereka setia kepada sang Prabu, tapi sebenarnya mereka sedang menjerumuskan beliau. Bagaimana hubungan Kakang dengan sang Jayakatwang? Hanya sudah ompong, mumpung rembulan sedang benderang. Artinya Kakang membela mereka? Aku hanya memberi saran. Selalu memberi. Dulu sang Prabu Kertanegara pernah menolak saranku. Memang Arya Wiraraja mendukung pemberontakan Prabu Jayakatwang terhadap Prabu Kertanegara. Mumpung macannya masih ompong, mumpung bulannya masih terang, dan tidak ada lagi kecurigaan di hati Prabu Kertanegara. Disitulah Prabu Jayakatwang bisa menyerang Singasari dengan leluasa. Wijaya di sini? Kenapa tidak? Aku kenal baik beliau. Keturunan orang besar, cucu Narasingha Murti. Ayo, silakan Adisora. Kamu mewakili ayahandamu? Tidak, Gusti. Saya datang sebagai pengawal Gusti, bukan sebagai putri.